Jangan ada aku ya. Ayo cepet deh. Cepet apa? Nggak ada story. Kok Meta bisa ngecekin sih? Karena aku pikir aku kan dari tadi nggak pegang HP. Tapi Cici dari tadi yang story terus. Kali aku lihat nggak ada story apa-apa nih. Cici lupa tadi mau surprise. Ke Safari ya, taunya nggak jadi. Oh, tadi mau surprise? Iya. Sama siapa? Ke Meta. Kan baru bilang ke Mama, tapi belum bilang ke Meta mau ke Safari. Udah nggak usah lihat story Cici lah ya. Oh, aku pakai account lain. Namanya apa sih kan kamu? Belajar dulu. Belajar dulu ya, Mi. Gimana ya, pertama masuk TV live lagi. Kan kalau aku kesengkat atau apa? Keplosan. Guys, kalau misalnya besok tiba-tiba kalian lihat kayak kok Cici sama Mita kok diem banget. Maaf ya guys ya, kita mungkin itu terlalu tegang guys. Pertama kali di TV live ya. Gak masuk acara berita bagus. Kan aku ngomong gini. Kalau ditanya kalau kan ingat. Guys, yang tadi nanyain, itu gue tadi gak prank nyokap guys, emang beneran. Thank you banget buat kalian semua yang udah support juga. Banyak juga yang mikir gue prank, enggak, gue gak prank. Jadi doain aja semoga besok lancar. Ah. Baju apa? Kan video lo. Pakai video, pakai baju apa? Enggak, emang serius apa enggak sih? Serius, ini lagi jawab pertanyaannya. Neng, apa? Baju apa? Ya mama cariin deh. Yang merah lagi cobain dulu deh. Nggak mau, itu kelihatan gendut, Ma. Yang putih yang tadi aku bilang aja sama celana udah paling benar. Hah? Yang putih? Yang tadi aku bilang. Bener kan tebakan Cici kan dia bakal naik ke atas, kan? Besok takutnya Cici dibawain koper nih. Iya. Bajunya pakai sama bawahan lagi kan? Ya iyalah, masa gitu doang. Dicoba-cobain. Kan kemarin Cici pakai gitu doang. Gede sih enggak? Enggak, itu bagus Cici pakai nih. Mana ya? Iya, betul. Kamu tangannya benar-benar. Sekarang mereka ribet nih. Ini sama mak gua ribet nyariin jam. Cici coba, Ci. Coba jamnya. Ya. Aku enggak. Aku enggak pernah kamu pakai anting. Udah, kamu bolongan. Bagus. Kamu bolongannya udah. Ini. Neng, jangan dipegang. Karena sibuk nyari baju, lupa enggak bisa makan malam. Jadi yang makan malam cuma tinggal Mita doang. Kita udah OTW, guys. Ribet banget, benar-benar seribet-ribetnya karena kayak rambutnya ini dilurusin, nggak bisa dijedai jadinya, jadi kayak panas riuh banget. Lihat nggak sih Mami? Apa? Coba jauhan. Wow. Ini kita lagi mau OTW karena masih standby jam maksimal 1:30 dan katanya hari ini lagi macet banget karena ada siapa gitu yang pulang. Jadi. Ya, tungguin aja guys, bakal live jam 2. Emang apa Rumpi kayaknya selalu jam 2 ya? Enggak tahu. Rumpi kayaknya selalu jam 2 jadi apa namanya ya, stay tune aja. Trans TV apa Trans TV? Trans TV jam 2. Oke, guys. OTW dulu sekarang mau ke tempat Dennis karena Dennis yang bakal anterin kita. Dia udah siap dari sejam yang lalu. Kayaknya dia lebih excited daripada kita.